daerah Kota Surakarta, kepala perwakilan, dan saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Surakarta. Ya, jadi itu artinya utamanya mobil, kita mulai ya. Ada lama Bapak, ini kalau teman-teman dia diaduk-aduk-aduk supaya rata ya, kira-kira yang paling bawah, oke. Oke, selamat tumbuh Pak, dari Yusuf Tengor, dari Nipang, dari Biro. Wah, ini luar biasa sekali ya Pak. Ngapunten bayar pajaknya. Apa? Luar biasa sekali. Sombongnya luar biasa sekali. Warganya tak pajak semua, apalagi di tengah pandemi masih takat semua. Ini menunjukkan apa ya? Ada trust antara para pengusaha, warga dengan pemerintah Kota Surakarta. Luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Ini semuanya nanti kita kembalikan untuk pembangunan dan untuk kemajuan Kota Surakarta. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi selamat untuk Pak Eri Suseno. Ini mendapatkan satu. Dan yang pertama, kami persilakan kepada kemudian kami undang dengan hormat bagaimana dengan pengundian pajak kali ini dan sampaian pajak dan sampai dengan mana? Ya, sekali lagi ini luar biasa sekali ya, di tengah pandemi capaian pajak sudah mencapai, warga, para pengusaha-pengusaha semuanya taat pajak tepat waktu, dan ini sebuah gotong royong yang luar biasa sekali, terutama di masa-masa pandemi seperti ini. 84% ya kalau tidak salah pencapaian. Iya, kita masih ngejar di triwulan 4. Sampai September 84%, artinya bagaimana di masa pandemi ini? Ya, kita optimis, yang jelas kita optimis di tengah pandemi kita bisa apa, kejar pemulihan ekonomi, nggak cuma pajak saja. Kemarin kita lihat juga transaksi di Solo Bridge juga luar biasa. Jadi ya semoga ini tanda-tanda yang baik lah untuk kebangkitan Solo dan pandemi. Harapan kepada wajib pajak? Ya, masih sama. Pokoknya terima kasih sekali untuk dukungannya, dan ini apa yang disetorkan ini nanti akan dikembalikan ke warga untuk kemajuan Kota Solo. Tahun 2022 apakah akan ada pengundian yang sama lagi? Sama, ini kan tiap tahun ada terus, Pak. Ada tambahan hadiah? Ya, tambah semangat. Yo, ini dulu aja. Wah, hadiahnya udah fantastis. Masuk, Pak.